Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Ya, lama kita tak berjumpa. Jadi, pagi ini kita sambung balik cerita mengenai brake, bahayanya convert brake drum kepada brake disc kalau tak buat betul-betul. Okay. Cerita pasal brake metering video sebelum ni. Dan video hari ini kita bersambung mengenai brake proportions ataupun brake proportionings. Video sebelum ni, brake metering kita apply dia ataupun dia berfungsi sewaktu kita mula-mula tekan pedal brake. Okay, kita tekan pedal brake sikit-sikit, waktu tu brake metering berfungsi. Manakala brake proportions ataupun brake proportionings ni, dia berfungsi sewaktu kita hard braking ataupun kita dah tekan brake tu dah cukup kuat. Semakin kuat kita tekan pedal brake, semakin brake proportioning ni berfungsi. Apa benda tu sebenarnya brake proportioning ataupun brake proportions? Tak kisahlah belakang drum ataupun belakang disc, brake proportioning atau brake proportions akan melibatkan brake belakang. Dia tak kacau brake depan, dia brake belakang. Okey, dia macam ni. Apabila kita tekan brake kuat ataupun hard braking, pressure minyak yang dihantar ke brake belakang akan dikurangkan. Semakin kuat kita tekan brake, semakin kurang tekanan. Bukan bermaksud tekanan itu menurun, tetapi kenaikan dia semakin berkurang. Susah nak explain. Jom. Kita lukis. Lukis senang. Hitam. Okey. Ini adalah graf. Okay, saya buat satu graf lah, senang faham. Okay. Ni adalah pressure ataupun tekanan minyak. Ni adalah force ataupun daya kita tekan pedal brake. Okay, semakin kuat kita tekan pedal brake, pressure minyak akan menjadi semakin tinggi. Ha, macam tu konsep dia. Okay, kita pergi ke sistem brake drum. Okay, sistem brake drum dulu, okay. Brake drum. Belakang drum. Okay. Okay, merah adalah brake belakang. Warna apa? Orange tak best. Hijau. Hijau adalah brake depan. Okay, seperti saya cerita sebelum ni, brake metering untuk sistem brake drum, dia akan hantar minyak ke belakang dahulu. Jadi, waktu kita tekan pedal, kita letak force, pressure minyak akan naik dia dulu. Macam tu. Kemudian apabila dah sampai tahap tekanan belakang tu mencukupi had dia, dia akan naik pressure minyak depan. Okay. Minyak depan ni akan naik terus je. Ha, ni baru kita guna formula Y sama dengan MX tambah C. Okay. Ini adalah brake depan. Semakin kuat kita tekan pedal, semakin tinggi tekanan minyak yang dihantar ke brake hadapan. Ini normal. Proportion tak melibatkan brake depan. Dia melibatkan brake belakang. Okey, pada brake belakang pula, semakin kuat kita tekan pedal, pressure minyak mula-mulanya dia akan naik, kemudian dia akan berkurang. Okey, tak cantik lah, graf bengkok. Wah, okey, cantik. Semakin kuat kita tekan, dia semakin berkurang. Sampai satu tahap, dia mendatar. Start daripada tekanan ini berkurang. Okey.
waktu itulah proportion berfungsi. Okay, semakin banyak kita tekan force, semakin berkurang dia punya tekanan. Tak sama macam brake depan. Brake depan, semakin kuat kita tekan pedal, tekanan akan terus naik. Dia berkadar terus. Tidak brake belakang. Okay. Nanti kenapa ni? Daripada segi penerangan teknikal, saya akan bagi tahu kenapa. Okey, untuk sistem brake disc. Oh, ni ada. Okey, belakang disc pula. Okey, kita padam ni. Brake depan dan brake belakang minyak dihantar serentak. Jadi brake depan akan naik direct macam ni, anggap je lah garis lurus ya. Dan brake belakang tekanan dia pun akan naik, akan naik serentak, kemudian dia akan berkurang. Lebih kurang lah. Sama seperti sistem brake drum belakang tadi. Sampai satu tahap, tekanan minyak yang dihantar ke brake belakang akan berkurang, berkurang, berkurang dan dia akan mendatar. Start daripada sinilah. Okey, start daripada sini. Proportion ataupun proportioning berfungsi. Jadi, tenaga ataupun brake force yang dihantar ke belakang berkurang berbanding hantar ke depan. Jadi brake balance akan pergi ke depan. Ni brake balance kita yang next video tau, tapi kita kat sini kita boleh nampak efek dia. Okay, so waktu mula-mula kita tekan pedal brake, brake adalah balance. Tapi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat kita tekan pedal, brake, daya brake akan dihantar ke depan. Okay, ke belakang dia semakin kurangkan. Mungkin ayat dia jadi berbelit lah sikit. Sorry ya. Saya nak terangkan tu pun confuse sikit ayat dia. Ayat dia jadi macam berpusing-pusing sikit. Okay. Kenapa benda ni penting? Kenapa benda ni terjadi? Okay, kita pergi kepada technical. Okay. Technical dia, kita kena lukis kereta. Baru kita faham. Okay, saya lukis bahagian depannya lah, depan kereta. Okay, buruk sikit eh. Cermin depan, bonet depan, bumper macam tu. Tayar. Oh, besar sikit, rim 18. Okay, macam tu. Sewaktu kita memandu laju atau perlahan, tayar akan berpusing arah jam. Okay. Tetapi sewaktu kita tekan pedal brake, dia akan menghasilkan daya berlawanan, braking. Daya braking ni, dia berlawanan arah pusingan sebab kita nak perlahankan pusingan tayar. Jadi daya dia ke belakang. Okay. Bila benda berpusing, dia akan ada paksi. Paksi pusingan adalah tengah-tengah tayar. So, waktu kita tekan pedal brake, kita akan dapat torque ataupun daya arah berlawanan untuk perlahankan pergerakan kereta. Waktu tu juga akan wujud satu daya normal force atau normal torque yang akan melawan daya ni. Dan normal force ni akan berada pada bodi kereta.
Okay. Tak faham. Blur? Masih blur? Okay. Dia macam ni. Saya buat satu contoh. Saya buat satu contoh. Saya ada satu motor. Motor elektrik. Okay. Saya ada satu motor elektrik. Okay. Saya sambungkan dia kepada kipas. Apabila saya switch on atau buka switch, kipas ni akan berpusing arah ni. Okey, kipas akan berpusing arah jam lah. Katakanlah arah jam. Tetapi motor ni akan nak berpusing lawan arah jam. Okey, dia akan berpusing arah sini. Kalau saya pegang motor, kipas akan berpusing arah jam. Tapi kalau saya pegang kipas, motor ni akan berpusing lawan arah jam. Faham? Tapi kalau saya lepas kedua-dua, kedua-dua daya ni ada. Kalau benda ni tak ikat, benda ni tak ikat, dia akan berpusing kedua-dua arah. Tapi biasa kita tengok kipas meja, motor kita ikat. Jadi motor tak pusing, kipas dia berpusing. Tapi kalau kita biarkan dia tergantung kedua-duanya, dua-dua akan berpusing. Ini force, ini normal force. Yang berlawanan arah. Sama juga dengan kereta ni tadi. Apabila ada braking force, dia akan ada force yang berlawanan. Sebab apabila kereta ni bergerak, dia akan menghasilkan tenaga inertial ataupun momentum. Yang mana kereta ni tetap nak gerak ke depan biarpun kita dah tekan brek. Lajak. Kita panggil lajak. Okay. Daya brek pada tayar. Lajak ataupun normal force adalah pada bodi kereta. Semakin kuat brake force ni, semakin kuatlah normal force. Okay. Normal force ni dia akan berpusing arah jam. Apa akan jadi? Dia akan cuba lipat kereta ni. Macam mana? Dia bukan lipat. Dia akan cuba pusing kereta ni. Ha, bayangkanlah. Bayangkanlah. Ni kereta. Okay. Ni kereta. Dan dia ada satu force yang nak pusing kereta ni. Ah, dia nak, kita panggil nak apa? Nak tonggeng kot. Ah, nak tonggeng lah kereta ni jadi. Okay, nampak? Faham? Jadi apabila kereta ni nak tertonggeng ke depan, bahagian belakang akan terangkat. Apabila bahagian belakang terangkat, daya ataupun berat kereta yang nak tekan tayar belakang supaya grip ataupun melekat dengan jalan berkurang. Faham? Jadi bila grip berkurang, tayar ni akan mudah, dia panggil apa ni? Gelincir. Mudah drift, mudah locking, mudah lock. Jadi tayar ni akan terkunci. Faham? Oleh sebab itu, apabila kita hard braking, kereta dah tertonggeng, daya yang dihantar ke brek belakang akan dikurangkan supaya tayar belakang tidak terkunci. Supaya brek dia balance antara depan dengan belakang. Dia dipanggil sebagai grip. Semakin kuat daya yang tekan tayar ni melekat ke jalan raya, semakin kuat grip dia ataupun friction dia. Tapi bila daya ni berkurang, dia kuranglah grip ataupun friction tu. Yeah. Okay, kalau korang tengok kereta yang brake emergency, dia akan tertonggeng. Dia akan tertonggeng. Belakang akan jadi ringan, depan akan menjadi
berat sebab dia akan ada extra force daripada berat kereta untuk tekan tayar ni melekat ke atas jalan. Itu tadi kenapa kalau korang tengok graf dia tadi, brake depan tak ada proportion. Dia akan terus tambah brake force. Dia akan tambah, 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 tambah. Tapi yang belakang, sampai satu tahap, bila kereta dah mula tertonggeng, hilang grip, dia akan potong pressure. Dia akan kurangkan brake force ke tayar belakang. Clear eh? Keliru sikit. Saya pun nak ceritakannya pun agak berbelit-belit juga jadinya. Brake proportions ni, dia berbeza pada semua kereta. Sebab dia, faktor dia adalah berat. Panjang kereta, panjang wheelbase. Okey. Contoh kalau kereta yang kontot macam Satria. Jadi dia ringan belakang. Bila brake emergency, dia mudah tertonggeng. Macam nak cakap macam mana? Okey, contohlah ni kereta. Okey, ni kereta. Bawa laju, bila brake, terjongkit. Tertonggeng lah, tertonggeng lah senang. Jadi, bila belakang ringan, dia mudah terangkat. Berbanding Wira, sedan, dia panjang sikit. Panjang sikit, dia ada extra load kat belakang. Jadi, dia susah sikit nak tertonggeng. Clear? Jadi, proportion dia tak sama untuk Satria dan untuk Wira. Begitu juga untuk Kancil atau Myvi yang mana belakang terus tak ada apa-apa ni, lagi ringan. Jadi, dia lagi mudah nak tertonggeng. Tadi baru satu faktor. Faktor yang kedua adalah jenis kereta, pacuan depan ataupun pacuan belakang ataupun pacuan empat. Satu sebab adalah berat tadi. Kereta pacuan depan, enjin dan gearbox akan berada pada bahagian depan. Jadi berat dia memang kat depan. Manakala kereta pacuan belakang, enjin berada kat depan, gearbox berada kat tengah dan kat belakang dia ada axle. Jadi dia berat. Jadi, proportion dia tak sama dengan kereta pacuan depan. Dan, engine braking. Kereta pacuan depan, engine braking adalah brake depan. Manakala kereta pacuan belakang, engine braking dia adalah tayar belakang. Jadi, proportions akan ambil kira benda tu. Dia tak nak nanti kita tekan brake, kita drop gear, tayar belakang terkunci. Sebab brake force kat belakang terlalu banyak. Jadi dia dah ambil kira semua tu. Dia akan ambil kira semua tu. Kalau secara detail, saiz tayar, lebar tayar, semua akan dia ambil kira untuk brake proportion. Tapi ini saya nak ceritakan apa benda tu brake proportion sahaja. Okay. Okay. Sebab next video kita akan jumpa dalam dua bab lagi, iaitu brake balance dan brake distributions. Dalam dua-dua bab tu, metering dan proportions akan kacau, masuk sekali. Jadi kita jumpa lagi untuk video berikutnya. Saya harap cerita mengenai brake proportions ni jelas. Okay, jadi kita jumpa lagi lain kali. Sekian.